Halo teman-teman, kembali lagi ya di channel saya Rudy Explore. Seperti itulah nama channel saya. Nah, untuk kesempatan hari ini saya coba untuk membahas macan air, tapi bukan macan, ini ular teman-teman ya. Ular macan air atau disebut nama latinnya Xenotropis melanjostus ya, mungkin seperti itulah. Tapi mohon maaf nih teman-teman kalau misal nama latinnya saya baca salah. Ya karena mungkin dibacanya seperti di teksnya seperti ini, jadi bacanya seperti itulah. Oke, untuk ular ini ya spesies Natricidae, seperti halnya ular kisi dan juga apa kemarin itu saya lupa tuh kan. Baru juga kemarin saya udah lupa, mungkin karena faktor usia teman-teman ya. Untuklah udah ya, mungkin ular itulah Natricidae, spesies Natricidae teman-teman ya. Untuk panjang maksimum yaitu 97 cm. Kita lanjut ke kontribusi pada ekosistem. Nah, ular ini akan memakan ikan, katak serta bukan katak, kodok serta brudunya. Nah, untuk bahaya bagi manusia nih teman-teman, kalian harus lebih detailnya yang ini teman-teman ya. Bahaya bagi manusia, ular ini berbisa rendah, sama halnya ular yang kemarin saya bahas, dan tidak berbahaya terhadap manusia, jadi aman bagi manusia. Ular ini aman bagi manusia teman-teman. Untuk status konservasi dan ancaman, ular macan air ini tidak memiliki masalah konservasi di Indonesia teman-teman. Untuk persebaran nih, saya pernah dulu panen ya di waktu malam hari ular ini di Jawa dan juga di Bali persebarannya teman-teman. Nah, jenis ini umum terdapat di daerah dataran rendah. Aktivitas hariannya pada siang hari dan malam hari, nokturnal dan diurnal ya, seperti itu mungkin. Walaupun tergolong ular air, tapi sering ditemukan berada jauh dari habitat perairan. Nah, jadi enggak cuma hanya di air doang berenang tirisnya teman-teman. Nah, makanannya terutama jenis-jenis katak, kadangkala ikan. Perkembang biakannya dengan cara bertelur. Nih, betina akan mengeluarkan telur banyak sekali teman-teman, kira-kira 80 lah kira-kira ya. Ular ini apabila terdesak seringkali memperlihatkan sifat yang agresif ataupun galak. Namun demikian gigitannya tidak menimbulkan luka serius teman-teman. Ukuran tubuh ular ini agak besar, kepalanya tidak beda dari leher dan merupakan jenis ular terestrial teman-teman. Jadi ular ini berada di atas tanah. Badannya terdapat garis-garis strip atau bintik-bintik. Kadang beberapa individu ada yang berwarna merah menyala teman-teman. Mata besar dan bentuk biji matanya bulat. Nostril letaknya ada di samping. Gigi-gigi pada rahang atas ukurannya semakin ke belakang menjadi lebih besar teman-teman ya. Ya mungkin sekian ya kemasan dari ular ini. Jadi ular macan air ini teman-teman ya, kesimpulannya tidak berbisa bagi manusia dan sering ditemukan di pesawahan apalagi di malam hari. Mereka kayak kompoi, kayak touring teman-teman ya. Mungkin kalian yang suka kelayapan di malam hari di sawah, suka mancing belut ataupun nyari ikan, mungkin kalian pernah ataupun sering ya menemukan ular ini. Nah, ular ini tidak memiliki bisa teman-teman ya, jangan dibunuh ataupun dieksekusi. Apalagi yang kalian yang sedang nonton yang pengen tahu banget tentang jenis ular ini, bagus sekali. Jangan lupa ya teman-teman yang lagi nonton video ini, subscribe. Oke, karena subscribe itu gratis teman-teman, dan juga biar saya bisa terus berkarya buat kalian semua dan memberikan sebuah wawasan dan juga hiburan, apalagi buat orang Sunda anu bisa bahasa Sunda, komo anu ngarti kata hageui ini orang rancah ya. Oke, jangan lupa subscribe ya orang rancah, saya juga orang rancah. Oke teman-teman, karena saya agak mau panjang lebar, mungkin sekian dari pembahasan saya tentang ular
Senos Ropis Melanjostus, ya seperti itulah nama latinnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.